Oke, guys, assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Oke, Wak Asri sini dan kali ini kembali dalam channel Wak untuk sesi unboxing. Oke, kotak ni baru diterima pada hari ini. Nama aku Wak Asri, korang boleh panggil aku Wak. Oke, nak eja-eja sikit lah video ni, mencari ni. Oke, lock dulu lighting ni. Oke, ni adalah sesi unboxing yang biasanya memang aku buat lah kan. Kalau ada terima barang-barang baru, aku akan buat sesi unboxing untuk berkongsi keceriaan dengan korang, semua penonton yang menonton channel Wak ni. Nah, inilah dia unboxing Arbiter Solo. Arbiter Solo ni adalah sebuah RTA, sebuah RTA dari Oxva. RTA ni ada beberapa fungsi yang bagus, iaitu kalau kita tengok kat sini, dia ada MTL, tulis MTL, dan dia boleh RDL, Restrictive Direct Lung, dan juga MTL, Mouth to Lung. Okay, ini adalah RTA yang Oxva keluarkan yang kedua. Sebelum ni Oxva ada keluarkan RTA Arbiter, so sekarang dikeluarkan Arbiter Solo Oxva. Segala macam ni korang boleh baca lah, baca kalau korang nak baca ni. Ni korang boleh pause kalau nak baca, aku tak ada lah. So, design by Tony T, Oxva Arbiter Solo. So, tepikan dulu. Okay, kita buka kotaknya . Mana ni? Okay. Maaf guys . Kalau video kurang jelas ke. Ini adalah sebuah sesi unboxing secara sempoi. Okay, Arbiter Solo. Dan ini kotaknya. So, ini kotak dia Arbiter Solo. Nah, ini yang kotak bahagian dalam. Dia tulis Oxva. Nampak kan guys? Oxva. So RTA ni ialah Rebreathable Tank Atomizer. So Rebreathable Tank Atomizer ni biasanya kita boleh guna dekat dalam mod lah. Sama ada mod single battery ataupun mod dual battery yang menggunakan 510 connector. So ni isi kat dalam kotak dia. Yang pertama sekali ada manual. Yang keduanya ada kapas. Dia tulis apa tu? Oh, dia bagi ni. Dia bagi coil. Sekejap. Coil dia nampak gaya macam fuse clapton lah guys. Dia punya spesifikasi coil tu ni ada tulis nickel 80 0.8 ohm. Dia siap tulis 6 strap lagi kan. Spesifikasi dia punya coil lah, pre-build coil dia. So kapas ni biasalah kalau beli RTA ke RDA ke, biasanya memang dia bagi kapas. Ni coil dia, nampak diameter dia kalau tengok kat sini 2.5 mm. So diameter dia, size coil ni diameter dia adalah 2.5 mm. Dan ni nampaknya memang adalah sebuah fuse clapton. Fuse clapton untuk MTL rasanya. Dan dia jarak. Lagi apa kandungannya? Okey, kandungannya segala macam screw, Allen key dan juga apa nama, o-ring serta extra drip tip . Drip tip ni nampak gayanya macam untuk MTL lah. Kalau macam ni, white bore nampak gayanya ni. Nampaknya dalam ni drip tip dia ialah menggunakan 510 punya drip tip. Konsep 510. Okey, yang lain tu simpan. Dan juga ni yang penting Allen key ni. Oh, nampaknya menggunakan Allen key yang macam ni lah.
kalian tuh simpan dulu. Ini silikon. Dan inilah dia, ya. Kedudukannya ini ada satu spare glass. Spare glass yang ni yang gelas yang biasa. Yang bukan cembung, ya. Yang bukan bubble. Dan inilah dia Arbiter Solo RTA dari Oxpa. Aku sejujurnya kurang minat lah kalau pakai bubble glass ni, nampak gemuk kan. Tapi tak apa. So Oxpa Arbiter Solo ni dia ada ni lah, RDL dengan MTL. Ini kita kena pusing. Nampak? Ini boleh pusing kan. MTL, RDL, RDL, MTL. Macam tu. Dia boleh pusing ke kanan RDL, ke kiri MTL. So dia punya airflow dia kat atas ni boleh adjust, boleh selaraskan sama ada kita nak ambil airflow yang kecil-kecil kan, ataupun yang lain-lain lah. So rasanya ni adalah, okay, ini kat bahagian bawah dia, Arbiter design by Oxpa. Nah, dan beberapa info-info lain lah. So kalau kita nak buka, kalau nak isi, isi bahagian atas, buka bahagian atas. Tak apa, aku nak tukar glass cube dia dulu. Tak suka lah pakai gelas yang gemuk ni. Okay, ini bahagian deck dia, dapur dia. Okay, di bahagian dapur dia, fokus please. Okay, bahagian dapur dia macam ni, dia complicated sikit sebenarnya kalau nak cerita masalah airflow dia apa semua. Sebab Arbiter Solo ni dia ada dua jenis kegunaan kan, iaitu apa nama, MTL dan RDL kan. So ni gunanya Allen key dia. Allen key dia gunakan post screw yang macam tu. Sebenarnya tak berapa suka lah Allen key ni kalau untuk RDA RTA kan. Yang seronok kalau pakai screw yang biasa. So ni bahagian deck dia. So coil kena macam ni guys. Macam ni, baru kita boleh pasang. Tak apa, nanti aku akan buat coil aku sendiri dan aku akan letak aku punya coil sendiri lah, yang untuk MTL ke apa ke. Nanti aku test baru aku bagi review sejujurnya tu korang. Pelbagai kegunaan ni RDL, restrictive direct lung, dan juga MTL, mouth tulang. So ambil glass dia tadi yang biasa punya, kemudian cocok yang bahagian body dia, kita letakkan. Dan nak control airflow dia kat sini, sama ada luas secara bintik-bintik pun boleh, ataupun nak tutup dan nak ambil yang satu pun boleh. Ni satu, 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 satu. Okey, ni drip tip dia. Drip tip untuk MTL ni jenis yang macam ni. Dan kalau tu nak buat di RDL, dia bagi drip tip yang extra tadi. So untuk isi kena buka bahagian atas guys, bahagian atas dia. Hati-hati guys, benda ni benda-benda sensitif. So ni bahagian pengisian, dia punya bahagian pengisian. Dan seperti juga Arbiter yang lama, bahagian dalam ni dia cembung, menurun. Jadi kalau kita masukkan liquid, dia turun ke bahagian dalam lah, senang. Okay, itu satu benda yang bagus. Dan
kalau kau boleh tengok ni, kalau kita pusingkan drip tip, dia berpusing tu ni. Nampak? Nampak tu? Itu yang dia RDL dengan MTL tadi. Dia berpusing kan. Dia fungsi dia, fungsi bahagian ni. Bahagian drip tip dia ni boleh pusing untuk adjust, untuk selaraskan airflow yang kita ambil. Sama ada airflow untuk RDL, fungsi RDL, restrictive direct lung, ataupun fungsi apa namanya, MTL. Nampak guys eh? MTL dan RDL macam cuma fungsi dia. So tu dia tadi sedikit mengenai pembukaan yang kotak unboxing Arbiter Solo dari Oxva. Dan Arbiter Solo ni akan aku gandingkan untuk dalam mod akulah. Yang sekarang ni yang ada dalam tangan yang boleh pasang pun, contohnya ni Oxva Velocity dengan 510 connector. Kita tengok keadaan dia macam mana. Adakah cun, adakah meleleh. Begini eh, kalau dipasangkan, digandingkan dengan apa nama Oxva Velocity, rupanya macam gini. Yes, ialah RTA kan, ini bukannya RDA, di RTA siap dengan tank kan. So untuk penyambungan dia tak ada overhang lah, memang cun lah. Sebab ni saiz dia 25mm saiz Arbiter Solo ni, berbanding dengan Arbiter yang lama, Arbiter 1 dulu saiz dia 28mm. So ni Arbiter Solo 25mm, so tak ada overhang. Dan kalau kita tengok pasang dekat mod lain pun, contohnya kalau lah kan, aku nak pasang dekat skuang pun boleh kan. Pasang dekat skuang Desire Design Card ni, macam mana rupa ni. Pun kan, cun apa tak, maknanya kalau guna ni tak guna fungsi skuang lah. Maknanya Desire Design Card ni akan jadi mod lah. Tapi rasanya aku akan banyak guna pada ni lah, Oxva Velocity, sebab dia yang 6. Okay, nampak eh, itu tadi paduan Oxva Arbiter Solo dengan Oxva Velocity. Nampak nice. Okay guys, terima kasih kerana menonton Wak Asri sini. Wak Asri sini, ini tadi Arbiter Solo daripada Oxva. Assalamualaikum.